Marilah kita mempersembahkan pujian syukur kita kepada Tuhan atau kasih anugerah yang dilimpahkannya kepada kita setiap hari hingga saat ini. Kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh Dia, kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini, kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Saya melihat agama selalu dalam perspektif humanity, manusia. Agama apapun, apakah dia Islam, apakah dia Kristen, Katolik, Buddha, selalu bertumpu pada perdamaian, selalu bertumpu pada kesederhanaan.